bukan berarti berhenti. Lanjutkan perjuangan, karena setiap usaha itu berharga. Perlahan bukan berarti berhenti. Lanjutkan perjuangan, karena setiap usaha itu berharga. Wow, ya, ya, ya. Sama seperti kura-kura, walaupun lambat, dia terus berjalan. Tidak pernah berhenti, berbeda dengan kelinci yang berlari, berhenti. Berlari, berhenti. Dia lihat kanan-kiri, sehingga dia bisa dikalahkan oleh kura-kura dalam perlombaan antara kelinci dengan kura-kura. Semangat selalu, setiap usaha Anda berharga. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kamu mungkin lelah sekarang, tetapi itu pertanda bahwa kamu sudah selangkah lebih dekat dengan tujuan. Kalau kita tidak lelah, berarti kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau karena kita lelah, berarti kita melakukan sesuatu, upaya, tindakan, sehingga membuat kita energinya habis. Mungkin kita berpikir, bagaimana ya solusinya kalau penjualan ini turun. Mungkin kita berusaha cangkul sawah supaya gembur. Mungkin kita berusaha untuk mencoba membuat kopi yang pakai gerobak gitu. Saya punya satu kenalan, dia jualan kopi. Awal mula cuma laku 20, mungkin nggak sampai. Terus diusir sama Satpol PP karena dia tidak ada izinnya. Kemudian dia terus mencoba, dia pindah ke tempat yang dekat kampus karena di situ banyak orang yang mau minum. Dia mencoba satu kopi dulu, aduh nggak enak awal mulanya. Sekarang